Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Subang. Pada kesempatan ini saya hadir di sini di Galuh Pakuan, ya. Tentunya dalam rangka untuk menyampaikan turut bela sungkawa dari masyarakat Kabupaten Subang kepada keluarga besar dan kepada Pak Gubernur, yaitu Pak Emil. Nah, dan mari kita sama-sama doakan mudah-mudahan almarhum, terlebih-lebih almarhum anak yang soleh, ya. Dan janji Allah bagi manusia yang meninggal karena tertimpa bangunan maupun tenggelam, itu dijamin mati syahid. Terlebih-lebih beliau anak yang soleh, tinggal kepada keluarga, tentunya yo mati, saya yakin beliau sangat tabah, ya. Tentunya mudah-mudahan biar lebih tabah lagi akan menerima ujian cobaan seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.